press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Ternyata Zep itu ada layanan home service dan itu cukup membantu, sangat-sangat membantu aku karena di situasi kayak gini, kita memang disarankan untuk nggak keluar-keluar rumah. Hai, aku Dinda Kirana. Ini udah 21 hari aku stay at home. Di situasi pandemi COVID-19 ini, emang kita penting banget ya harus memperhatikan imun kita. Walaupun kita di rumah, aku juga sering banget begadang karena memang nggak ada kegiatan seperti biasanya di luar. Aku kan memang kerjaannya di luar, dan itu ngebuat aku malah jadi sering banget insomnia dan kurang tidur gitu. Jadi walaupun begitu, aku harus concern banget sama kondisi kesehatan tubuh aku nih kayak gimana. Nah, akhirnya karena aku worry, aku memutuskan untuk mengambil tindakan preventif. Nah, one day aku lihat-lihat Instagram. Ternyata Zep itu ada layanan home service dan itu cukup membantu, sangat-sangat membantu aku karena di situasi kayak gini, kita memang disarankan untuk nggak keluar-keluar rumah. Jadi, akhirnya aku stok lah Zep melayani, memberikan layanan home service. Jadi prosedurnya juga gampang banget itu, kita tinggal telepon aja buat reservasi, janjian untuk tanggal aku bisanya kapan. Setelah dicek jadwalnya, di-approve, terus aku juga nggak sembarangan ngambil treatment-treatment semau aku gitu. Aku tetap konsultasi sama dokternya. Kira-kira kebutuhan apa aja, treatment apa aja yang aku ambil. Nah, setelah dari situ, lakukan pembayaran, and done. Appointment sudah dibuat. Udah, jadi kita booknya itu satu hari sebelum pengerjaan. Udah, kita tinggal tunggu suster sama dokternya datang ke rumah kita. Setelahnya, dokter dan suster akhirnya datang ke rumah aku. But you don't have to worry sih, guys. Karena sebelum tindakan, aku make sure dulu semuanya dalam keadaan sehat. Terus, aku dicek dulu suhu tubuhnya. Terus, konsultasi lagi sama dokter secara langsung begitu di rumah. Dan yang aku suka dari Zep itu, mereka melakukan pekerjaannya sesuai precaution. Jadi kita sama-sama pakai masker, terus dokter sama susternya juga pakai gloves, hand sanitizer, dan penutup droplets juga. Jadi insya Allah aman sih. Jadi untuk treatment di home service itu ada banyak. Kita bisa pilih injek vitamin C, injek vitamin B, untuk metabolisme tubuh juga ada. Infuse ekstra imun, infuse booster premium, infuse glowing premium, dan flu shot. Kita bisa sekalian ambil beauty treatment juga. Kita bisa ambil oxy infusion dan diamond peel. Aku pilih 3 treatment. Ada infuse booster premium buat memenuhi kebutuhan vitamin C dalam tubuh aku. Terus diamond peel untuk mengangkat sel kulit mati. Dan yang terakhir, flu shot. Itu untuk meminimalisir resiko terserang flu. Dan bekerja sebagai antibody dari virus juga. Jadi pas banget nih untuk perlindungan saat pandemi COVID-19 ini. Jadi buat teman-teman di rumah yang ingin merawat kondisi kulit dan tubuh serta imunnya, daripada keluar rumah, tetap aja stay at home, terus hubungin Zep, karena sekarang Zep bisa layanan home service. Nah, Zep Home Service ini sengaja diadakan oleh Zep untuk membantu para wanita di Indonesia yang membutuhkan kondisinya supaya kita tetap fit di saat kondisi pandemi seperti ini. Dan Zep juga ngadain buy one, give one. Itu yang artinya kalau kita ngambil treatment imun di Zep, itu sama saja kita mendonasikan injeksi vitamin C dan masker untuk tim medis penanganan COVID-19. Stay safe, stay healthy, and let's fight this virus together, guys. Bye!